Oke guys, akhirnya di episode kali ini Maudy pun mendapatkan surat yang dikirimkan oleh Bunga dari Zidane untuk Maudy. Kira-kira apakah setelah Maudy membaca surat dari Bunga ini membuat Maudy menjadi percaya bahwa sebenarnya Bunga dan Ken itu tidak mempunyai hubungan apapun dan mereka hanya sebatas teman kerja? Dan kira-kira apakah karena surat dari Bunga ini jugalah yang nantinya akan membuat hubungan rumah tangga Ken dan Maudy menjadi akur seperti dulu lagi ya guys? Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja setelah Maudy mendapatkan dan membaca surat dari Bunga ini membuat Maudy benar-benar percaya bahwa sebenarnya Ken memang benar-benar tidak mencintai Bunga karena cintanya Ken hanya ada untuk Maudy saja. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.